Halo John, balik lagi sama gue Chris ya John. Pada kesempatan kali ini, gue pengen bahas sepatu lagi John. Udah lama gue nggak upload video John. Pasti lu semua kangen kan John dengar suara gue yang kayak orang mabuk ini John. Yaudah John, langsung aja John ya, tanpa banyak bacot dan basa-basi John. Ini John, sepatunya John, dusnya Nike Air Force One John. Ini seri Woman-nya John. Gue ngambil seri Woman-nya karena yang Man-nya lagi kosong size gue John. Langsung aja John ya. Ini penampakan sepatunya John. Air Force One 0.7 John. Keren ya John, gue baru pertama punya Air Force One nih John, seumur hidup John. Nah. Ini dalamnya John dapet ini John. Jadi sepatu lo nggak gampang kempes. Langsung ini John, yang pertama bahan sepatu ini berbahan sweat John, kulit sweat John ya. Sweatnya ini kalau dipegang sih halus John, halus dan lemas. Berbeda kayak sweat-sweat pada umumnya John, yang agak kaku dan agak kasar John, sweatnya John. Terus sepatu ini midsole-nya ini berwarna gam ya John, dan ada air unitnya nih di dalamnya sih, yang gue baca ya John di internet-internet. Terus di sini juga ada logo Air Force One-nya John. Di sini ada logo Nike-nya. Sepatu ini gue pakai baru 2 kali John. Tapi lucunya John, pas gue pakai pertama kali itu logo Nike di dalamnya hilang John, kayak begini tuh jadinya John. Cepet hilang John di sininya John, baru gue pakai sekali John. Gue pakai jalan doang John. Terus sepatu ini juga made in Indonesia ya John, ternyata gue kira made in China. John, kelihatan gitu John. Indonesia John. Kelihatan lah John ya, harusnya John. Outsole-nya kayak gini John. Rada kotor karena gue belum bersihin. Habis gue pakai kemarin-kemarin John. Sepatu ini rada bulky sih John. Kalau dari samping bulky banget John. Tuh. Mirip seperti sneakers DC era-era dulu tuh John. Bulky-bulky begini deh John, sneakers DC. Terus kalau lo pengen beli sepatu ini John, gue saranin size-nya itu turun John. Downsize ini John dari size normal lo. Misalnya kaki lo 40, lo bisa pakai size ini 39. Atau enggak kaki lo 41, lo pakai size ini 40 John. Soalnya ini sepatunya ini
lebih panjang John dari sepatu-sepatu lainnya John, size normalnya John. Terus ditambah sepatu ini lebih bulky juga John dalamnya John. Jadi kalau lo pakai ukuran size yang sama kayak biasa lo pakai, lo bakal lebih kegedean John. Dan kayak mau copot terus gitu John, kalau lo pakai buat jalan, kalau nggak lo iket ya John. Ini aja gue iket John. Biasanya gue kalau pakai sneakers gue nggak pernah gue iket John, gue masukin talinya ke dalam begini. Ini kemarin gue masukin ke dalam, ya mau copot John. Ternyata gue baru tahu ini sepatu size-nya ini harus diturunin John dari kaki normal kita, size normal kita. Terus kalau desainnya sih keren ya John. Udah kelihatan lah ini sepatu mahal ya John. Nah kalau lo pengen beli sepatu ini yang black gum kayak gini John, gue ngambil di Zalora John. Waktu itu gue ngambil 1,5 John. Menurut lo John, apakah 1,5 juta worth it mendapatkan sepatu Nike ini John? Lo komen aja John ya di bawah John. Ya cukup sekian dari gue ya John. Gue gak mau lama-lama, nanti lo pada bosen lagi dengar suara gue yang kayak orang mabok. Ya udah kalau gitu, lo jangan lupa subscribe, like, dan komen ya John, atau share video ini John supaya bermanfaat bagi teman-teman lo John, keluarga lo atau siapapun yang ingin membeli Nike Air Force One ini John. Yaudah John ya, cabut gue John, thank you.